Oh, di sebelah kanan atas gua ada tingkat stres. Halo guys, welcome di channel Kutu Coklat. Hari ini gua bakalan main Try to Fall Asleep. Yang seperti kemarin guys, gua udah main. Tapi karena gua gak tahu apa-apa, makanya gua sering gagal. Karena gua ditakut-takutin sama monster itu. Dan sekarang guys, gua udah tahu beberapa controller dan apa yang harus gua lakuin. Dan semoga aja hari ini gua bisa tidur. Oke, kita lihat aja guys. Oke, kita langsung play aja di sini. Dan ya, naik pertama. Dan sekarang guys, kita udah masuk ke dalam game. Dan sebelum itu gua bakalan mute robotnya. Okay, karena terlalu berisik. Oke, sekarang gue akan mulai tidur. Udah mulai ada sosok-sosok. Ada mata. Tidur lagi. Ini guys, seperti kayak kita lagi ketakutan terus kita mau tidur kan. Dan setiap kali kita tutup mata, ada bayangan-bayangan yang bakalan nakutin kita. Dan itu bisa menaikkan tingkat stresnya kita. Oke. Gue tidur lagi. Apa itu? Kayak ada gambar orang-orang ya. Tadi. Oke. Itu apa, guys? Oke, tidur lagi. Please, jangan bikin gua kaget. Malah salah ngomong gua. Jangan bikin gua kaget. Please, please, please. Jangan bikin gua kaget. Oke. Oke. Ada suara. Gak ada. Tengkorak. Oke. Masih aman. Ada suara. Wih. Oke, gue tidur lagi. Tidur lagi. Please. Ada suara. Mama. Ma. Please. Jangan gangguin gua. Oke, gua tidur lagi. Oke. Masih aman. Tidur please, tidur. Dikit lagi. Wah, tegang nih gua. Gua bisa tidur guys. Akhirnya gua bisa tidur hari ini dan kita masuk ke dalam mimpi. Dan kita bermimpi apa ya? Oke, mari kita lihat. Oke, udah ada bunyi. Oke. Hey, are you in the lab now? Yeah. Terus dia bilang, good. Coba kamu mencari keluar. Di sana ada generator. Dan kayak gue harus ngecek generatornya deh. Alright, you go and check the wind turbine. Oke. Maybe a cable got loose or something. On my way to generator. Good luck. Gua harus ngapain kah ini? Gila. Ini serem banget, guys. Exit the main lab building and locate the cable generator. Oke. Suaranya gila serem. Ada yang bisa gua dapatkan? Oke.
kita masih jalan-jalan. Bunyinya itu loh, serem guys. Oh, ada sesuatu kah di sini? Oh. Kok orang gua kayak tinggi banget ya? Please, jangan ada jump scare. Oh, gak bisa dibuka. Oke, ini exit. Dan ini ada apa nih? Ada suara ya? Please. Itu apaan? Kayaknya gue harus lihat belakang. Oke. Oh, gue bisa lari di sini. Oke, gue bakalan coba lari. Ayo, di sini ada apa? Oh. Ada apakah di sini? Dan generatornya di mana? Oke. Gue masih belum menemukan generator. Tapi kayak ada yang ngikutin gue. Oke. Gue bingung nih guys, mau kemana? Tapi gue bakalan coba buat nyari sesuatu. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Generatornya di mana? Oh, ini generatornya nih. The fuse are gone. Okay. Find the fuse and put them back in the generator. Okay. Oi. Ada seseorang kah di sini? Oh, itu udah putih-putih, guys. Okay. Oh, ini fuse-nya nih, satu. Okay, gua coba ambil. Gua kemana nih? Gue takut guys. Sumpah gue takut, gue gak tahu mau kemana. Ini apaan? Gue harus kemana? Berhasil? Gue ngapain tadi? Tapi gue pas masuk di situ, gue kayak dikejar-kejar sama sesuatu, guys. Oke, gue bakalan coba cari fuse yang lain dulu. Ini gue udah takut nih, guys. Aduh. Oke, gue bisa loncat. Ada satu lagi di sini. Oke. Oh, di sebelah kanan atas gue ada tingkat stres. Buset, ketemu sama setan. Oke. Tingkat stres gue naik 1. Dan gue harus nyari fuse yang lain. Oke. Gue udah dapet 2 ya tadi. Dan gue harus kemana lagi sekarang? Oke. Ada yang nyala, please. Soalnya kalau ada yang nyala itu fuse-nya kayaknya. Tapi di sini gue udah dapet 2 fuse. Gue harus mencari 3 lagi. Kayaknya sih feeling gue tiganya lagi di dalam. Dan gue harus masuk ke dalam. Oke. Kok pandangan gue jadi berat begini ya?
Jus yang lain di mana? Takut gua. Sempit lagi. Nggak ada fuse-nya. Fuse. Nggak ada fuse-nya di sini. Gak bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Oh, CCTV. Terus ini ruangan apa nih? Bentar dulu ya guys, gue cari dulu nih fuse-nya yang lain di mana. Gue kebingungan nyari fuse yang lain. Yang pasti ada tangga. Dan oh itu fuse-nya yang satu lagi tuh. Oh, ini dia. Dan kita siap-siap buat lari. Please, please. Jangan ketemu gue please. Jangan ketemu gue please. Stress bar gue ada 2. Satu lagi gue kayaknya mati deh. Satunya lagi di mana ya? Aduh, gila. Ini gelap banget lagi. Bisa dibuka. Ada suara-suara. Dua fuse lagi, tapi stress bar gua tinggal 2. Dan kalau gua salah, gua satu kali lagi ketemu sama monster. Udahlah, sia-sia semua. Dan gue harus ngulang lagi kayaknya. Nggak bisa dibuka. WC. Ini apaan lagi? Nempel di atas. Gue dapet. 3, 2, 1. Kabur lagi. Aduh, mati gua. Gua udah buntu jalannya. Gua gagal, guys. Dia pasti di belakang gua tadi tuh. Ada suaranya dia soalnya. Guys, gua bakalan ulangin lagi. Tapi, sekian dulu guys dari video kali ini. Gua bakal lanjutin lagi di next video. Gimana caranya gue bakalan lolos dari tempat ini? Yang pastinya gue harus nyari 5 fuse dan gue bakalan keluar dari dunia ini. Dan thank you banget guys yang udah nonton dari awal sampai sekarang. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa dikasih like, comment, share, dan subscribe ya guys. Dadah!